Guys, ya teman lama gue udah lama banget gak ketemu. Yoi. Ahmad Jailani ya, begitu main comeback langsung juara 2. Gila. Pakai deck apa nih, Mat? Pakai Driver Gates. Kebetulan ada yang lelang jadi gue beli aja. Ah gitu. Oh, jadi sekarang ceritanya nih comeback pertama ya. Benernya ya. Comeback pertama langsung juara 2. Gila. Bolehlah di-share ya decklist-nya. Oke. Yuk, Mat. Jadi sebenarnya masih on progress sih. Pertama Rescue Cat 1, harusnya 3 sih tapi masih nyari. Oke. Okay. Satu masih bisa main. Yap. Terus Driver Gates biasa. Fractal 3. Nerval 3. Ya. Kerasnya 2. Kitnya 3. Oke. Okay. Standar ya. Ya, standar. Si biasanya emang si keras ini pakainya 2 sih. Soalnya 3 kadang kebanyakan dia. Suka nyangkut di tangan kalau cuma ada dia sendiri atau dia berdua. Terus karena gue pakai cuma satu cat, gue banyakin hand trapnya. Hand trapnya lumayan banyak sih. Gue pakai paket gamma, pakai package gamma. Aduh, ini nih karena FYI guys, gue tadi mati sama ginian guys. Aduh, ya, emang ini, kartu powerful ini banget. Bagus banget sih. Jago ya. Yang bikin gue juara 2 ini. Jago banget ya. Kepancing ya. Semua. Benar. Terus Fantasmi 3. Gua main deck nih. Main deck. Gila, soalnya gila. Sekarang rata-rata gua lihat orang-orang mainnya link semua sih. Yap. Ini enak juga sih buat badan, sama dia bisa kalau dia udah turun lu bisa negate failure, bisa negate imperm, enak. Benar. Sama dia bisa draw 2, balikin 1, lu bisa balikin ini kalau ke tangan. Iya. Kalau lu bisa balikin apa? Kalau ada sampah di tangan lu bisa balikin ke graveyard, ke deck. Terus ya kartu wajib untuk semua deck kayaknya ya, As Blossom. Yep. As Blossom 3 udah jadi staple ya sekarang. Sudah ya. Sudah jadi staple. Hmm. Pernah awalnya enggak bawa As Blossom, ternyata dibantai parah. Ternyata ini jago ya. Iya, ternyata ini jago ya. Langsung enggak mikir beli. Sip, nice. 3 failure sekarang lagi bagus sih. Iya benar. Stop banyak apa deck? Banyak deck. Karena kan rata-rata deck sekarang mainnya di efek monster semua sih emang. Dan dia enggak once per turn sih. Ya. Kalau 2 bisa enak juga. Iya. Kalau 2 ketangan. Kalau S kan dia once per turn ya. Iya. Terus si Desire 3. Ya. Wah. Ini emang harus 3 ya? Wajib sebenarnya 3 ya? Opsional sih. Terserah mau pakai. Tapi ini 3 enak sih. Dia draw 2 dan dia nggak terlalu ngaruh untuk Trevor Gates-nya. Oh benar, karena Trevor Gates nggak masalah kalau di main banish ya. Iya. Biasanya ini beresikonya ini sih, kalau dia ke banish atau ada 3 Trevor Gates yang ke banish. Benar. Itu resikonya sih. Iya. Tapi kalau pakai Prosperity juga bisa. Tapi gue pakai ini aja lebih enak, lebih murah. Oke. Terus 10K 3, yep, standar. Standar wajib. Ya, standar. Oke. Okay. Duster. Oh, ya, sama staple juga. Standar. Sama polis. Yep. Polis ini buat ngebantu starternya. Karena tadi rescue catnya cuma satu. Jadi pakai polis enak, yep. Lumayan. Oke. Okay. Dia langsung discard play kit. Ya. Kit langsung combo yang lain jalan ya. Kit langsung combo yang lain jalan. Sip, mantap. Buat starter trapnya gue pakai Revolt 3, OP. Terus 2 strike, 3, 2, 1, 1 judgment. Itu judgment, kenapa nggak 3 strike? 3 strike, belum beli sih. Belum beli. Tapi nanti ternyata pengen 3 strike. Harusnya 3 strike ya? Iya, ternyata pengen 3 strike, tapi kayaknya 1 judgment masih perlu juga sih. Oke. Sama ini size-nya udah 40. Oke. Okay. Oh, dia size-nya main deck 40 emang. Iya, main deck 40. Gua hitung 2 strike cukup lah. Kadang kalau 3 ke tangan tuh enggak enak juga ya? Sih. Okay. Bayar-bayarnya. Sip. Sip. Next, extra deck-nya? Extra deck-nya ini agak ini ya. Seadanya sih. Ya. 2 standar. Standar ya, apa? Surike ya. 2 surike. Terus ada kit sama Beer Brown ya. Kit Beer Brown kebetulan bawa 2. Supaya banyak. Sama Rugal bawa 2. Itu standar Trevor Gates. Standar Trevor Gates ya. Oke. Okay.
sebenarnya satu sih buat bawanya, cuma satu cukup. Tapi karena nggak ada lagi, mending bawa aja. Oh ya, benar benar. Nggak ada yang lain. Ini buat Gama. Ya, standar. Apa Lusa? Iya. Almirat standar. Iya. Standar. Ini juga standar. Oke. Nah ini sebenarnya nggak kepake sih. Kepake. Harusnya akses ke talker ya. Harusnya akses ke talker sama akses ke talker sama Zeus atau Zeus yang lainnya. Ya. Iya. Benar-benar. Ini asal masuk aja. Iya. Yang penting pas 15. Iya, pas 15. Oke. Oke, siding boleh siding? Siding. Gama CL2. Ya. Ini buat apa ini? Lawan Dragon lah ya. Buat Drytron juga. Langsung di tribut aja pakai ini. Terus tiga ini back row removal. Ya. Standar. Dua crow. Crow ini buat lawan apa nih? Banyak sih. Kayak banyak kepake crow ini. Okay. Buat lawan tadi tuh pakai strike tracker bagus. Dia raye, bisa banish raye atau enggak banish engage ya. Ini ada spell buat deck-deck yang banyak spell ya. Dakol kalau jalan second lumayan kepake sih. Gila. Harusnya mungkin Lightning Storm ya. Yeah. Tapi Dakol ya udah enggak apa-apa lah, adanya Dakol. Oke. Okay. Nice. Terus dua challenge ganti Imperm. Iya. Yeah. Masih oke. Okay. Atau ganti droplet ya harusnya ya. Iya, ganti droplet ya harusnya. Cuma masih oke lah. Oke. Okay. Apa masih bisa main? Iya. Yeah. Prohibition. Waduh. Buat apaan nih? Prohibition sebenarnya ada kartu nganggur sih. Gua coba pakai aja. Ini enggak pernah keluar sih. Enggak pernah keluar. Tapi mostly itu buat lawan apa biasanya? Ini sebenarnya banyak sih. Asal lu tahu kalau lawan lu declare aja. Lawan enggak bisa pakai satu kartu mereka, kartu dia. Oke. Okay. Shared Right buat yang end-nya banyak. Sip. Kasih dua Shared Right. Oke. Okay. Nah, pengalaman tadi nih. Ahmad, tadi kan lu kan hari ini kan turnamen 4 kali pairing ya? Iya. Yeah. Nah, dari 4 kali pairing itu pasti ada dong apa? Card of the day-nya gitu. Apa sih kartu apa sih satu aja yang benar-benar nyelamatin lu banget hari ini gitu. Dan berguna banget gitu. Tentunya Gama sih. Jelas ya ini ya. Iya. Kenapa? Soalnya nih? Gua sering banget kayak fraktal efek digangguin ya. Iya, kemudian digangguin Lansea lah, segala macam as blossom lah. Kemudian dia turun. Kalau dia turun tuh kayak udah pasti menang gitu. Aduh, gila-gila sih. Gue tadi korbannya salah satunya nih. Aduh, kurang ajar ini kan. Keluar Omega udah dapat banyak, bisa OTK sih. Apalagi itu. Apalagi ngaktifin si Gama tadi pas di turn lu ya. Iya. Wih, jago banget itu. Ini sih paling. Gila. Turn of the day gua. Oke lah kalau gitu. Sip. Oke guys, ini dia guys, Ahmad guys. Dia baru comeback nih ya, tapi langsung bisa nyabut second place turnamen BDC hari ini. Gila. Gokil banget. Oke deh, thank you ya Ahmad ya. Sampai ketemu di turnamen berikutnya. Sekali lagi, congrats. Oke, okay. Bye.